Daun suruhan juga dikenal dengan nama daun tumpangan air. Hal ini karena bentuk daunnya yang cukup lebar dan terlihat seperti dapat menampung air hujan. Ukuran tanaman suruhan cukup kecil dengan akar yang pendek dan tangkai yang juga tidak panjang. Anda dapat dengan mudah menemukan daun ini di sekitar sawah dan juga taman dengan kondisi tanah yang cukup lembab. Untuk digunakan sebagai obat herbal, penggunaan atau pengolahan dari daun suruhan ini yaitu cukup mudah. Untuk dikonsumsi peraslah sekitar 2 genggam daun suruhan, sementara untuk obat luar dengan cara dilumatkan dan dioleskan di berbagai atau di bagian luar tubuh, misalnya untuk jerawat atau luka. Agar tidak salah dalam memahami manfaat dan khasiat daun suruhan, kami berikan rincian penjelasan tentang beberapa kegunaan dari daun ini untuk kesehatan Anda. Berikut informasinya. 1. Sebagai antiinflamasi. Khasiat daun suruhan untuk tubuh dapat dijadikan sebagai antiinflamasi alami. Antiinflamasi merupakan kemampuan daun ini untuk menyembuhkan peradangan dan mencegah menyerang tubuh Anda kembali. 2. Mengatasi rasa sakit. Ya, khasiat daun suruhan sebagai obat pereda sakit bisa Anda gunakan ketika beberapa gejala rasa sakit atau nyeri menyerang Anda. Contohnya ketika Anda, para wanita, sedang mengalami nyeri karena haid. 3. Membunuh kuman bakteri. Ya, khasiat daun suruhan untuk kesehatan akan melindungi tubuh Anda dari kuman dan bakteri. Berkurangnya serangan bakteri serta kuman akan mencegah tubuh Anda dari serangan penyakit menular maupun infeksi. 4. Menyembuhkan sakit perut. Ya, khasiat daun suruhan sangat baik untuk perut yang sering sakit. Jika Anda sering merasakan kram maupun nyeri pada perut, ada baiknya Anda menggunakan daun ini sebagai obat yang tanpa efek samping dan mudah-mudahan menyembuhkan. 5. Obat sakit kepala. Ya, khasiat daun suruhan mampu menjadi obat sakit kepala. Penyakit lainnya yang muncul dan menyerang kepala Anda seperti migrain, vertigo dapat diatasi dan dicegah dengan daun yang bermanfaat yang satu ini. 6. Mengatasi pusing. Ya, gejala pusing dan kepala yang terasa berputar-putar perlu segera diatasi. Cobalah gunakan daun suruhan untuk menyembuhkan kepala Anda yang terasa pusing. Jangan lupa untuk beristirahat dengan lebih teratur. 7. Obat nyeri. Ya, salah satu kelebihan dari daun suruhan yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah menjadi obat anti nyeri yang sangat ampuh. Penyakit seperti nyeri otot, nyeri sendi, dan nyeri lainnya dapat diobati dengan daun ini. 8. Menjaga kesehatan saluran kemih. Ya, kelebihan dari daun suruhan sebagai daun obat yaitu bisa menjaga kesehatan saluran kemih Anda. Daun ini mengusir kotoran-kotoran dan bakteri yang menempel pada saluran kemih agar tidak mengganggu kesehatan saluran ini. 9. Mengatasi pegal linu. Rasa letih serta pegal dan linu akan membuat tubuh Anda menjadi lemas dan tidak berenergi. Untuk membangkitkan stamina tubuh Anda, cobalah untuk mengkonsumsi daun suruhan dengan teratur. 10. Sebagai obat asam urat. Ya, penyakit asam urat pun dapat disebabkan dengan berbagai hal dan dapat disembuhkan dengan daun suruhan. Caranya, rebus daun ini dan minumlah air rebusan setiap hari. Daun ini mampu dan ampuh untuk mengobati asam urat dan mencegahnya datang kembali. Selain 10 manfaat dan khasiat daun suruhan untuk kesehatan, ternyata ada 5 lagi manfaat lainnya yang perlu dan wajib Anda ketahui. Berikut manfaat lainnya, yaitu mengatasi jerawat, menyehatkan kulit, mengatasi atau mengobati obat luka bakar ringan, menyehatkan ginjal, dan mengatasi kolik pada bayi. Dan itulah manfaat dari daun suruhan. Semoga apa yang kita jelaskan pada kali ini dapat menjadi referensi kalian dalam mencoba dan menyembuhkan dari berbagai penyakit dengan obat herbal. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And thank you, dan sampai jumpa di video-video bermanfaat berikutnya.